Di sini Loren mau membuat style undercut ya, tapi dalam keadaan kayak gini guys. Rambutnya habis kena strap, kena petal. Usia kamu berapa, Mas? Loh, usianya sendiri nggak tahu kan ini hasilnya guys. Ayo kita lihat dari rekam. Coba dari depan dulu. Oke banget kan? Guys, berjumpa lagi dengan Loren Jenner Barber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini waktunya sore ya, menjelang maghrib. Di sini Loren mau membuat style undercut ya, tapi dalam keadaan kayak gini guys. Rambutnya habis kena strap, kena petal sama bu guru apa siapa yang metal? Ustazah. Oh, ya ya. Dia diguntingin sama ustazahnya, berarti di tempat dia ngaji, bukan di tempat dia sekolah. Ada ya, di sekolah dia kena petal, ada di tempat ngaji dia kena petal. Aduh, kasihan. Ini anaknya ganteng kan? Tapi ini lihat aja ini nanti ya. Dia mintanya di style undercut ya. Dengan ini sebagian panjang. Coba kita lihat dari dekat ya. Oke, kita lihat ya. Ini rambutnya ini pendek, ini yang kena gunting ya sama ustazahnya ya. Kamu mau-mau aja diguntingin kayak gini. Kasihan. Coba lihat nanti ya hasilnya kayak gimana setelah Loren permak ya. Nanti ganteng sih anaknya. Kamu lihat sini sih. Namamu siapa? Alvan. Alvan ya. Rumahmu di mana? Salen. Salen. Bangsal ya Salen itu ya. Iya. Iya. Mojokerto pastinya. Itu teman-temannya di luar banyak. Gak tahu ngapain sembunyi semua. Ada Loren pegang kamera tuh yang di sana tuh. Ya, coba Loren usahakan ini hasilnya nanti ya. Total kayak gimana ya? Soalnya ini minta dipotong rambut atau dibikin style undercut. Soalnya undercut itu rapi sekali potongannya guys. Ini anaknya kamu sekolah SMP apa SD apa? SMP. SMP. SMP mana? Negeri 2. SMP Negeri 2. Iya. Bangsal juga ya? Iya. Ya. Alvan namanya. Oke. Tetap stay di kontennya Loren kali ini untuk tahu hasilnya kayak gimana. Ini hasil petalan daripada ustazahnya dia ngaji. Jangan kemana-mana, saksikan dulu sampai selesai konten Loren kali ini. Oke, go. Oke, langsung saksikan guys prosesnya. Ini rambut yang habis kena petal sama ustazahnya dengan Mas Alvan ya. Usia kamu berapa, Mas? Loh, usianya sendiri gak tahu kan? Usianya sendiri. Kamu SMP kelas berapa? Kelas 2 ya? Kelas 2. Paling usia kamu sekarang 13 tahun. Masa umurnya sendiri gak tahu. Aduh, kayak gimana guys? Ini anak guys. Gerak cepat ya. Asli ini Loren tanpa editan. Langsung udah cepat. Loren hanya cuma menggunakan teori-teori perkiraan saja ya agar cepat selesai. Dikira-kira saja nanti jelek ya udah. Oh, rambutnya sudah tapi kenapa ya tahu. Tapi enggak lah, pelanggan ya, namanya pelanggan Loren juga harus
Dalam keadaan seperti apapun, Loren harus tetap memberikan servis yang spesial. Pokoknya is number one, is the best ya pelanggan itu ya. Misalkan pelanggan tidak kecewa dengan hasilnya, oke? Oke, good luck metal bro. Lor lewat depan kamera. Tidak apa guys ya, tidak terlihat sedikit Loren mengambilnya. Loren lewat lagi depan kamera. Pakai pas nomor 1 ya. Untuk finishing. Pembentukan gradasi dari tahap kedua. Tadi tahap pertama menggunakan nomor 2 ya, pas nomor 2 atau alas pisau creeper yang nomor 2. Ini nomor 1 untuk pembentukan gradasi atau penghalusan gradasi. Oke, Loren lepas ya. Loren akan menggunakan pengambilan langsung nol ya, pembentukan gradasinya langsung selesai. Oke, pindah ke belakang langsung nol. Diluk mas. Oke, langsung selesai untuk bagian belakang. Langsung pindah ke bagian kiri. Bagian kiri ya. Langsung nol. Paling bawah. Mas, ini sambil ngomong-ngomong, ini nanti yang bagian apa? Diratakan dengan yang pendek ini atau kayak gimana? Ini cepetannya. Oh, gitu ya. Berarti yang bagian atas cukup diambil bagian yang terlihat kayak tidak sesuai gitu aja ya, dirapikan gitu ya. Tapi dia minta tetap minta panjang guys. Jadi dia mempertahankan rambutnya yang kena petal itu dipotongnya gaya undercut, tapi disesuaikan dengan keadaan rambutnya yang kena petal itu tetap panjang. Ini sudah dirapikan saja. Udah selesai pengambilan bagian bawah. Loren melewati depan kamera. Loren merapikan bagian belakang, tapi dia bagian atas minta tetap panjang. Ini merapikan yang bagian atas tadi yang kena gunting sama ustazahnya. Ini Loren mencoba untuk mengambil bagian-bagian yang tidak sesuai, itu aja mintanya dia. Untuk panjangnya dia minta tetap dan tidak dikasih kurang. Udah hampir selesai guys. Dikasih skin ya. Hair tato namanya. Mirip dikit. Noleh sini. Langsung pengambilan pakai cutter guys ya. Cutter.
pun pertajam body apa ya, body tuh kan gimana guys, makin oke kan. Coba lihat sama, lihat sama. Oke 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 oke. Go 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 go, keren 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 keren. Oke. Okay. Udah selesai. Torrent tanyakan lagi untuk yang terakhir, bagian yang atas ini. Dibiarkan panjang atau kayak gimana? Panjang. Biarkan panjang ya. Torrent kasih pomet untuk tahu hasilnya, ringkasnya kayak gimana. Berikan pomet guys, pomet ya. Oke. Okay. Untuk tahu hasilnya setelah dipotong ya, ini kan rambut tadi rusak ya, kena petal sama ustazahnya ya. Kemarin kirain tadi itu anu kena apa, kena petal di sekolahan, gak taunya di tempat ngaji ya. Ini hasilnya guys, ayo kita lihat dari dekat, coba dari depan dulu. Oke banget kan mas, kayak gini mungkin hasilnya, rambut yang tadinya kena petal jadi kayak gini guys, keren banget. Oke, ayo kita lihat dari dekat. Oke, penasaran penasaran penasaran, penasaran. Ini dia, kita lihat dari dekat guys hasilnya. Yang rambut tadinya rusak, petal, nggak karu-karuan, dikasih hukuman gunting rambut sama ustazahnya. Kayak gini hasilnya. Oke, keren banget. Ini Loren cara mengambil kameranya menghindari kaca ya, agar cahayanya tidak apa ya, mengenai kamera. Tuh kan, ada senyum dikit mas. Iya, siapa tadi masnya? Mas Alvan ya? Iya. Oke, seneng udah kayak gini rambutnya, udah jadi rapi. Seneng banget ya? Iya. Oke, bilang apa sama Bang Loren ini, bilang apa? Makasih. Oke, makasih. Ada yes-yesnya enggak? Yes. Ya. Oke. Kayak gini guys hasilnya guys ya, yang tadinya rambutnya petal semua. Ya. Sekarang udah jadi cowok yang is number one, kerennya. Oke, terima kasih bagi semua yang sudah menyaksikan konten Loren kali ini ya, di konten rambut yang rusak ya. Terima kasih, mudah-mudahan jasa baik Anda dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat beraktivitas, semoga sukses untuk Anda, dunia dan akhirat. Loren akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck, dadah mas, dadah mas. Oke, okay. Good luck, good luck.